بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومولاه بابا ابو ابو اخوان اخوات جماعة مسجد استقامة رحمكم الله kalau kita membaca hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan temukan ada banyak sinyalemen Rasul tentang apa yang akan terjadi dan menimpa kehidupan umatnya di akhir zaman. <tentang> Itulah sebabnya, Rasul suka mengawali sabdanya dengan kata "saya" di "kelak akan datang" atau "kelak akan terjadi dan menimpa kehidupan umat". Tentu saja, senyala men, -senyala men, Rasul ini mutlak akan terjadi karena kita semua yakin rasul tidaklah akan pernah menyatakan hal-hal yang terkait dengan urusan agama kecuali berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala la anil hawa in huwa illa wahyu yuha salah satu dari sinyalemen Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga sekarang sudah sangat kita rasakan kebenarannya. Itu di mana Rasulullah SAW menyatakan, Saya ti'alan nas sanawatun khada'at. Kelak akan tiba dan menimpa kehidupan manusia, umatku di kemudian hari. Masa-masa penuh dengan tipu daya. Masa-masa penuh dengan kebohongan. Jadi kehidupan pada masa itu adalah kehidupan yang penuh dengan kebohongan dan tipu daya. Orang yang sangat dikenal pendusta, pembohong, itu malah mulai dipercaya. Dianggap benar ucapannya itu. Jadi yang bohong dianggap benar yang batil dianggap hak, yang haram dianggap halal. Tibaralik semuanya itu. Dan si pembohong itu malah dialah yang dipercaya, dianggap benar. Sementara yang membawa kebenaran, wa malah didustakan. Pak. Dianggap omongannya itu enggak benar. Padahal si pembawa kebenaran itu menyampaikan kebenaran mutlak yang datang dari Allah, yang mutlak benar. Sesuatu yang mutlak benar hanyalah firman Allah. Kalau kebenaran yang disampaikan oleh manusia itu nisbi sifatnya bisa benar bisa salah dan kalau kebenaran yang disampaikan oleh manusia itu jelas-jelas bertentangan dengan kebenaran mutlak dari Allah maka itu mutlak tidak benar pak. Tapi karena memang bukan agama lagi yang menjadi patokan maka semuanya jadi terbalik. Yang menyampaikan kebenaran yang datang dari Allah itu dianggap tidak benar, lah yang menentang kebenaran yang mutlak yang datang dari Allah, itulah yang dianggap benar, sehingga kita lihat sekarang itu. Makin tidak jelas pak definisi ulama tuh yang bagaimana cendikiawan muslim tunukumaha. Ya umat pun semakin bingung ngebandungan nana pak. Jangankan umat yang bingung. Nampaknya kemungkinan besar iblis saja bingung pak. Iblis saja bingung ngebandungan kehidupan kita sekarang ini. Gitu. Kehidupan yang ada di negeri kita ini. Kemarin cek iblis tadi nah hati iblis gitu. Dan iblis ke boga hati gitu. Saya kata iblis yang mengimani Allah selama 80.000 tahun 80.000 tahun iblis dan keturunannya itu beriman pada Allah tidak ada satupun aturan Allah yang dikufuri ditentang akhirnya dinyatakan gugur keimanannya oleh Allah bahkan langsung dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan umat Islam pun sedikit-sedikit ikutan ngalaknat. Auzubillah minasyaitan rojim. Auzubillah minasyaitan rojim. Dan itu kan. Padahal kata iblis saya cuma menentang satu aturan Allah. Disuruh sujud. Dia menolak. Gugurlah keimanan yang 80 ribu tahun itu. Ari cek si iblis. Berapa aturan Allah yang ditentang? mungkin yang tidak pernah dia tentang cuma sholat, saum, haji. Selebihnya dia tentang semua itu. Berpakaian muslimah, berjilbab, dia tentang. Itu cuma budaya Arab warisan dua banding satu tentang itu tidak relevan dengan kondisi zaman itu kan. Hukum pidana Islam ditentang karena itu sangat tidak manusiawi bertentangan dengan HAM dan kemanusiaan dan lain sebagainya. Bahkan Al-Baqarah 120 ada seorang kiai dulu yang sangat terkenal kiai itu menentang bukan hanya menentang minta supaya ayat 120 Al-Baqarah itu dihilangkan dari Al-Qur'an karena dia berpendapat sang kiai yang katanya juga wali itu gara-gara 120 inilah umat Islam tidak bisa tolerans terhadap umat agama lain ini perlu dibuang ayat ini Manusia-manusia yang menyampaikan kebohongan dan tipu daya semacam ini, ini disebut cendikiawan muslim. Malah yang tadi yang meminta Al-Baqarah 120 dihapus dari Al-Quran, disebut kiai. Pak. Malah wali katanya. Itulah yang saya katakan, iblis wali liur, Pak. nih abang teh. Padahal kata iblis saya dilaknat oleh Allah hanya gara-gara menentang satu aturan Allah. Arisya etas, aturan Allah. Panju, lu iblis tibatan saya. Malah disebut cendikiawan. Malah disebut kiai. Kehel cek iblis. Deh. Maut. Disolatkan. Saya ingat itu ketika si cendikiawan itu maut. Saya kebetulan hari itu diundang ceramah di Balikpapan. Pak. Jadi pas di airport itu saya di gak beruku panitia itu pak, wah alhamdulillah nuhun. Kami sempat khawatir bapak tidak akan datang. Pak. Pernah saya, saya bilang mengkhianati janji itu kau jadi terpercaya saya. Bukan pak, bukan begitu. Ya kami khawatir Bapak ada di Jakarta. Nah, pan Eta maut. Oh, ya udahlah nanti kita ceramahnya temanya ini sajalah. Saya, bilang, saya tidak mungkin menyolatkan sang cendikiawan muslim itu. Itu iblis bisa protes pada saya. Pira aku iblis kawas itu disolatkan. Nah, itu yang kata Rasul tadi itu. Yusaddaku fi hal kazib wa yukazibu fi sadiq. Si pendusta itu diagung-agungkan, dipercaya, dianggap membawa kebenaran. Yang membawa kebenaran Allah didustakan. Pak. Yang kedua kata Rasulullah SAW, wajud tamanufi hal kain, wajahunufi hal amin. Si pengkhianat pak, orang jelas-jelas tukang pengkhianat dia, itu malah yang bakal dipercaya dan diberi amanah. Sementara orang yang memang jujur, adil, amanah, wah itu jangan jangan harap mereka bisa muncul memegang amanah. Maka kehidupan ini makin rusak, Pak. Karena sangat kecil kemungkinan kita bisa berharap akan muncul seorang pemimpin yang betul-betul amanah. Kita semua malu, jabatan itu kan di negeri ini harus dibeli. Pak. Semua orang berusaha mengumpulkan uang untuk membeli jabatan. Pak. Yang enggak punya uang jangan mimpi, Pak. Bisa dapat jabatan itu modal pertama, dia harus punya uang. Yang kedua harus bisa nipu, Pak. harus bisa menipu rakyat. Lihat kampanye-kampanye itu kan penuh dengan tipu tipuan itu kan. Ngawadul. Semakin pandai dia menipu, semakin besar kemungkinan terpilih, Pak. Semakin banyak duit, semakin besar kemungkinan dia akan terpilih. Maka yang duitnya pas-pasan jangan pernah bermimpi, Pak. Di pemilu 2009 saya ikuti dalam berita di seluruh Indonesia ada empat orang yang pas-pasan, Pak. Bahkan lain pas-pasan nganjuk tadi, nganjuk tadi itu, Pak. Kuhayang menang jabatan, sebab dia anggap nanti jabatan itu juga adalah lahan untuk memperoleh kehidupan. Jadi mungkin dia nganjuk ke kayak bayar kan itu. Ternyata meleset Pak. Dia tidak berhasil menduduki jabatan sebagai anggota DPR dan sebagainya itu. Walhasil di tahun 2009 di seluruh Indonesia tercatat 7.400 orang yang masuk rumah sakit. 7.400 Pak, Stres ayah nepi kagelo, gelo, apa, nepi ke naik, terke, apa, naik tiang listrik, ada apa itu. Tapi yang stres itu 7.400an. Jabatan tidak didapat, terus duit kemahamulang ke nana, pengkaling menang stress Stres pak. Di pemilu 2014 makanya rumah sakit diserukan untuk menyiapkan ruangan-ruangan untuk menampung nu bakal stres di wae gitu kan, dan di diri 2014 dari 7.400 setengahnya belum bisa mengikut pemilu lagi karena masih stres. Lima tahun cincangur stres nambah. <silence> mahal mahalnya yang namanya jabatan. Saya dapat bocoran dulu ini tujuh tahun atau sembilan tahun yang lalu saya udah lupa ini. Dari ya, itu sudah tujuh tahunan yang lalu lah. Saya dapat bocoran dari sumber yang bisa saya percaya gitu kan. Ada jabatan gubernur di dekat kita, provinsi yang dekat dengan kita Pak. Itu sang gubernur itu baru bisa memperoleh jabatan itu setelah dia mengeluarkan uang 400 miliar. Pak. Ini tujuh, tujuh sekarang baru pemilihan gubernur ya. Berarti 10 tahun yang lalu Pak. 10 tahun yang lalu ini. 10 tahun yang lalu dia bisa memperoleh jabatan itu dengan keluar duit 400 miliar. 400 miliar ini terutama untuk membayar partai-partai yang mendukung dia. Semua partai mendukung dia, lawannya cuma satu Pak itu pun menang tipis. Pak. Lima tahun kemudian, dia mau mencoba mempertahankan kursinya yang seharga 400 miliar itu. Nah itu saya nggak dapat bocoran, sabar hari ini nanti. Tapi kira-kira ya, ya, mau jauh tidinya lah. Ternyata lepas kursinya, Pak. Oleh yang punya dana lebih besar lagi, Pak. Oh ini dananya lebih besar lagi karena didukung kuno secara repeat. Itu kalah dia Pak. Jadi 800 miliar harga kursi dia Pak selama lima tahun itu. Jadi untuk orang-orang semacam ini mungkinkah mereka akan amanah Pak? Kata Rasul, saya tidak akan pernah memberikan jabatan apapun kepada seseorang yang memintanya. Kalau orang sudah mulai meminta jabatan, ini orang pasti punya kepentingan duniawi. Pak. Maka, jangan berikan jabatan pada orang seperti itu. Iya, malah yang minta diwae, Pak. <laughs> Nyogok dan lain sebagainya. Sementara orang yang patut dipercaya malah dikhianati, pak. Saya yakin di negeri ini banyak masih ada lah, kalau tidak banyak orang-orang yang amanah, yang jujur, pak. Nah, itu nggak akan pernah muncul, pak. Karena di za akhir zaman seperti ini mereka nggak akan nggak akan pernah mungkin bisa muncul, pak. Yang ketiga kata Rasulullah s.a.w., amril orang ammah. Orang-orang yang bodoh, jahil, tengarti urusan agama, mulai dia berbicara masalah agama. Sementara orang yang faham tentang agama, tenggelam. Maka Nah inilah yang terjadi sekarang. Lihat para kiai-kiai yang di pesantren itu. Mana pernah terdengar suaranya hilang walau nyapa. <tik> Nanti orang yang menyampaikan agama itu disebut radikal. Saya sempat ditanya orang begini Pak. Kenapa di negeri ini dakwah kan luar biasa Pak. Di setiap masjid diselenggarakan dakwah, paling tidak ada pengajian bulanan, paling tidak lagi ya hari besar Islam Ma'ayawe, diselenggarakan masjid itu kan itu. Majlis-majlis talim, wah banyak Pak. Banyak majlis-majlis talim itu. Majelis Taklim Ibu-Ibu saja di Bandung yang tercatat bergabung dengan Gema Anas itu, itu kalau nggak salah 400 lebih pak. Pesantren banyak, TV nggak pernah berhenti pak dakwahnya. Kamu di bulan Ramadan ini mau ya acara sahur Di jam surah Lalu kenapa umat Islam itu semakin jauh saja dari kehidupan dari ajaran Islam? Ini saya berharap mudah-mudahan analisa saya salah, Pak. Saya berharap salah, Pak. Tapi jika nama benar, Pak meren gitu ya. Tapi kalau seandainya nanti salah, tolong mudah-mudahan ada yang ngingetin saya. Semua ini terjadi karena dakwah kita selama ini, tidak semua Pak ya, kebanyakan itu. Dakwah kita ini mirip hiburan Pak. Seorang ustadz atau apalah nanti disebut ulama atau kiai diundang untuk menghibur umatnya. Maka untuk itulah nanti sang ustadz dibayar, Pak. dibayar untuk menghibur umatnya itu di amplopan. Pak. Makin dia bisa menghibur, makin besar bayarannya, Pak. Bahkan dia bisa menentukan berapa bayaran dia untuk menghibur itu. Saya pernah dapat laporan dari kepala sekolah SMA di Margahayu Permai, Pak. Jadi anak-anaknya itu laporan kepada kepala sekolah kami mau menyelenggarakan tablik, gitu kan, kaitan dengan Hari Besar Islam apalah pada waktu itu. Ya. Silakan, kata bentuk panitia sudah pak katanya. Lalu kami tinggal mencari penceramah. Kalian yang mau cari, iya Pak. Kata. Dua hari kemudian ditanya oleh kepala sekolah, sudah di ya, sudah Pak, cocok waktunya, Ustadznya cocok. Jadi sudah positif, beliau, Anda beli, Pak. Nah, mahal ya, Pak. <laughs> kepala sekolah dan nanya, sabraha, sana. 80, puluh, Pak. 80 juta. Lalu gimana kata kata kepala sekolahnya? Oh kami sedang ikhtiar lagi cari yang lain. Kenapa? Ya kira-kira dua hari lagi tanya lagi oleh kepala sekolahnya. Sudah dicari? Sudah. Ketemu? Ketemu. Waktunya cocok? Cocok. Jadi sudah positif? Ente? Kenapa? <laughs> Kenaon? Memang rada murah seetik. Sabrano ya? Gede puluh Kenapa? hari baru dah ke SM mau cari 80 juta 60 juta di mana Pak tomboro- baru baru dah ke SM mas saya gelir dengan 80 juta mah <muluh> jadi akhirnya kata kepala sekolahnya udahlah kamu kalian cari aja ustadz ustadz di dia lah <muluh> di <muluh> sekitar <muluh> kenapa ustadz itu bisa menghibur Pak nah, itu yang disenangi yang begitu Pak kan dakwah di kita itu kan hiburan. Saya tidak katakan semua gitu ya. ya. Menloba, Pak. Manloba. Manloba. Hari semua mantu, masih adalah yang benar-benar dakwah Sehingga di masyarakat karena masyarakat nanti yang menentukan, maka masyarakat bagi masyarakat itu ada istilah begini, Pak. Aduh katanya Ustadz itu mah kalau ceramah bawaannya itu sejuk, sejuk karena hati itu sejuk. Sehingga kalau kita berbuat maksiat dan dosa teh tenang kau orang itu Pak. Ustadz itu mah jadi tenang. Ya itu hiburannya teh. Jadi kalau tidak, saya enggak mengatakan sebaiknya dakwah itu jangan ada tertawa, silakan aja kita tertawa. Harusnya kan ada pesan yang tersampaikan kan Pak. Jangan ngantuk tertawa silakan tapi eusina teh. usinate itu yang susah atau kalau tidak itu seserian tapi orang itu tenang gitu kan bahwa dia dengan begini sudah masuk surga lah insyaallah gitu kan.

matak pikasianan bawaan neta cina radikal yang macamnya radikal ekstrim ekstrim teng ekstrim teng naon lah fundamentalis malah cina siapa nama isis ya teh cina atau teroris atau naon lah ya oh nama ulah diondang dicoret Ini pengalaman Pak. Pengalaman sudah cukup lama Pak. Mungkin 10 tahun yang lalu. Hari Senin saya di telepon oleh pihak DKM. Oke, iya, Ya Pak, saya bilang. kami konfirmasi aja. Jumat kali ini giliran Bapak dalam catatan kami. Saya lihat di agenda. Oh ya. <tuh> <tuh> Mohon maaf katanya Pak Kiai, temanya apa ya? <tuh> <tuh> Saya bilang enak karek poe Pak. Saya biasanya tema itu nunggu-nunggu hari Jumat sajalah. Mungkin ada hal-hal yang baru yang perlu ditanggapi gitu. Kadang-kadang mah dalam perjalanan dari rumah ke masjid baru terpikir tema mana teh gitu. Tapi kami berharap mudah-mudahan sudah ada tema sekarang Pak kira-kira apa ya? ya sudah ini aja lah saya bilang terima kasih Pak Itu hari Senin Pak hari Selasanya pagi-pagi betul nelpon lagi Pak kami kemarin sempat berembuk pengurus DKM. Membahas tema yang Bapak mau sampaikan. Jadi begini masalahnya Pak katanya. Masih. Jumat yang akan datang ini insya Allah akan ikut sholat Jumat tiga orang menteri Pak. Jadi Kebetulan memang DKM itu berada di sebuah perusahaan yang dulu perusahaan itu dipimpin oleh seorang menteri. Pak. Nampaknya menteri ini kedatangan dua menteri tamunya yang nanti akan sholat Jumat. Jadi kami berharap dari pihak DKM setelah kami berembuk kemarin, tolong temanya jangan itulah Pak. Itu lu menteri, itu Pak, hadir teh. Oh begitu saya bilang. Ini mumpung saya bilang masih hari Selasa Pak. Jadi Bapak masih punya waktu kan Selasa, Rabu, Kamis untuk mencari pengganti saya. Silahkan segera Bapak cari gantinya dan coret nama saya di DKM itu dan jangan pernah mengundang saya lagi datang ke masjid Bapak. Talak tilu. Saya bilang. Pak maksud kami tidak ada maksud apa-apa coret nama saya, saya bilang. kapan Islam akan pernah diketahui kalau setiap mau ceramah kita harus dibatasi Pak. kalau memang memang mau hadir tiga menteri justru saat inilah kita sampaikan itu apa yang harusnya sehari kita sampaikan saya pernah juga diundang oleh perusahaan ini betul-betul saya talak Pak Kira-kira mungkin enam tahunan saya nggak ngisi sama sekali di sana, Pak. Baru setelah itu DKM nya menghubungi lagi. Saya bilang kan telak tiga, nggak ada lagi saya bilang, nggak ada rujuk. Pak kami nggak apal itu kata. Rupanya ini pengurusnya semuanya baru, Pak. Nggak ngerti, Pak. Jadi kalau memang ada kesalahan pengurus lama, ya kami nggak tahu menahu soal itu. Tapi itu catatan saya bilang ya saya akan jangan coba-coba lagi ke saya itu ya ada lagi ngisi sekali-sekali lagi di sana itu pernah juga saya ceramah di perusahaan Pak nanti tolong Pak temanya jangan menyinggung masalah korupsi Kenapa? kebetulan pimpinan akan hadir Pak. Wah, kalau begitu itu temanya harus korupsi Pak. Untuk apa saya bicara korupsi kepada orang-orang yang tidak punya peluang untuk korupsi? Oke, hmm, pimpinan itu ayah, karek ngobrol korupsi, saya nurek korupsi. No ayah misalnya satpam, tukang sapu, tukang, -tukang korupsi, nah tukang sapu. Jadi dakwah kita ya seperti itu Pak. Jadi kapan umat itu akan mengetahui kenapa Al-Quran diturunkan? Apa tujuan Al-Quran diturunkan? Hudan linna siwabayinati minal huda wal furqan. Enggak pernah sampai itu Pak. Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai pedoman hidup. Itu enggak pernah sampai. Apalagi sebagai Al-Furqan, sebagai pembeda. Mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesat, mana yang tidak, mana yang mukmin mana yang kafir. Kabur bagi umat sekarang, Pak. Kenapa? Enggak pernah sampai itu pada umat. Kenapa? Enggak pernah disampaikan. Tolong tanyakan kepada ustad-ustad yang diundang untuk ceramah di Masjid Istiqomah ini, Pak. Ya kepada pengurus DKM-nya lah, saya minta. Tolong tanyakan pada ustadnya, gitu kan. Kalau ada ustadnya yang seperti ini, gitu. Tanyakan pada Ustaznya, Arisiyah itu sesat. Tolong tanyakan, Pak. Kalau sampai nanti Ustaznya mengatakan, ah, ente Berarti salah kita menilai dia Ustaz. Biar aku ayah Ustaz sampai tidak tahu kalau si ah itu sesat, Pak. Tentu ingin, tama Salah kita menilai dia Ustaz, Pak. Tapi kalau dia kemudian mengatakan jelas sesat atau etama, mereka mata sesat segala rupa dengan Islam. Bahkan terakhir istri seorang pemimpin pemimpin Syiah di Indonesia ini menyatakan Tuhan kami berbeda dengan Tuhan umat Islam. Karena Tuhan kami adalah Tuhan yang menurunkan Al-Qur'an kepada Ali, sedangkan Tuhan umat Islam itu ya Tuhan yang Salah merunkan Al-Quran kepada Muhammad Jibril, salah alamat Tuhan. Kami beda, sesat tersesat, pak. sahadatnya beda, kitab sucinya beda, hadisnya mereka bikin sendiri, hadis-hadisan, tiga 30, ribuan hadis. Rukun imannya beda, rukun Islamnya beda, wudhunya beda, azannya beda, komatnya beda, solatnya beda sarwana di mana? Gak ada yang oleh Allah dijamin ahli surga sehingga kita pun kalau disebut namanya mengatakan rodiyallahu anhu mereka malah melatnatnya. Fir'aqunutis itu kita sesat pak? Anda kata kemudian si ustadz mengatakan jelas sesat atau etama. Lalu kenapa ustadz tidak pernah menyampaikan kesesatan si ah ini kepada umat? Nah, Malngah hibur. Kan dakwah kita menghiburan, ini bisa bisa tidak menghibur ini. Akhirnya kesannya, coba coba kesannya ini, akhir dari dakwah dakwah kita seperti ini, kesannya apa? Surga itu murah, pak. Sekarang saya tanya saja, bapak ibu yang hadir di sini, ini saya masih ada waktu nggak ini? masih ya? Mana tidak? Oh itu. Lima menit lah, lima menit lagi. Saya tanya Bapak dan Ibu sekalian, andai kata Bapak besok atau Ibu besok meninggal dunia, jangan besok lah. Andai kata besok-besok meninggal dunia, Kira-kira bapak ibu masuk surga enggak? Dijawab belah pak Kira-kira ya mah. Insya Allah. Nya insya Allah nanti ke mana? Ke surga atau ke neraka pak? Surga pak. Kenapa? Kita merasa ini sudah muslim kita. Sholat sudah, saum sudah. Ayah nu haji sudah, ayah nu haji ya itu kan. Saya belum mampu kan? Saya so, sudah. Kita sudah muslim kok. <laughs> itu kan? Sehingga kesannya memang surga itu murah, Pak. Padahal surga itu sangat mahal, Pak. Kenapa saya katakan sangat mahal? Hanya sedikit yang bakal masuk surga. Cukusaha, cuk Allah Pak. Walakat zara nali jahan nama kasira min al jinni wal ins. Sungguh kami akan campakkan ke dalam neraka jahanam. Kebanyakan dari jin dan manusia. Kebanyakan jin dan manusia bakal menjadi penghuni neraka. Di Quran surat Al-Araf 179 itu kan di Quran surat as sajdah Allah menyatakan laam laan najahan nama min al jin nasi ajmain kami akan penuhi neraka jahanam itu dari jin dan manusia kenapa yang beriman tuh cuman sedikit pak dibanding yang kafir di zaman bahula nefika sekarang yang beriman tuh selalu sedikit padahal dulu di zaman para Rasul diturunkan itu generasi kafir itu dihabiskan terus oleh Allah Zaman Nabi Nuh kan habis semua yang kafir itu. Yang tersisa cuma 40 pasang atau 40 orang yang masuk kapal Nabi Nuh kan itu. Sehingga yang bakal lahir itu manusia yang bakal lahir itu hanya yang lahir dari generasi rahim yang mukmin. Yang 40 itu. Berapa perempuannya berapa itu? Lalu yang terjadi kemudian kalafir deh, ya, pak. Punahkan lagi generasi Fir'aun berapa yang dipunahkan di Laut Merah itu? Saya baca itu sekitar satu juta, pak. Satu juta orang ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah. Itu. Ya. Nabi Musa alaihissalam sendiri membawa enam ratusan, enam ratus ribu bani Israel. Habis generasi Fir'aun dah. Kaum Lot, kaum Ad, Kaum samud habis semua, yang kafir habis habisi Pak. Angger pak, angger nu kafir itu selalu mayoritas pak. Ini sayangnya setelah generasi Nabi Muhammad nggak dihabisi lagi oleh Allah pak yang kafir-kafir ini. Ini kalau sekarang dihabisi pak, wah wow. sepi pak bumi ini. Yang hidup sekarang ini kan di dunia ini 7 miliar pak. Yang muslim, mukminnya seberapa? 1,8, 1,6, 1,6 itu sudah termasuk dihitung aliran-aliran sesat, Pak. Karena Ahmadiyah mengaku Muslim, hitung Islam. Siyah mengaku Muslim, hitung Islam. Belum lagi aliran-aliran sesat lainnya. Kalau ini kita singkirkan, harus kita singkirkan Islam di mana orang begitu. Itu paling tersisa 1,2. Coba kalau ini dihabiskan oleh Allah, sepi, Pak. Eropa ngurutin sepi gitu kan tapi itu Jadi selalu hanya sedikit pak. Kenapa selalu sedikit? Yang mukmin sedikit dibanding yang kafir. Mukmin yang cuman sedikit, hanya sedikit yang mau mengislamkan dirinya secara kafah. Odo mikafah al-baqarah 208. Sedikit pak. Ini saja negeri yang katanya mayoritas penduduknya muslim, 71 tahun kita sudah menjadi bangsa yang merdeka, belum pernah satu detik pun kita melaksanakan syariat Allah dalam kehidupan bermasyarakat bernegara. Gesenumuk mintengan seetik, yang mau kafah ngan seetik, yang mau kafah juga kata Rasul dalam banyak hadis, hanya sedikit yang ibadahnya bakal diterima ke Allah. Berarti nu bakal asub surga, ngan seutik pisan, Pak. Munon jadi ngaharuleung kieu. Tenang Bapak Ibu, insyaallah yang hadir di sini mah termasuk yang seutik. Nah, itu paling tidak aminna tararik alhamdulillah, Bang. Tarik aminah Seutik, Pak, yang masuk surga itu. Kenapa? Karena surga itu sangat mahal surga itu sangat mahal. Sementara dakwah kita menyampaikan surga itu gampang Pak. Begitu diterima saum Ramadan kita hapus dosa masuk surga. Selesai. Nanti padahal terjadi perdebatan di kalangan para umat itu. Apakah semua dosa termasuk dosa fahisah dihapus itu? Kalau seorang misalnya berbuat zolim kepada orang lain, sekian juta rakyat dia zolimi, lalu dia saum, saumnya diterima. Apakah dosa menzolimi sekian juta itu akan terhapus? Atau dosa yang langsung saja urusan dia dengan Allah, Pak? Nah, ini pun mungkin enggak, enggak sempat dibahas kan itu. Ini, Pak. Lihat Al-Imran 142, baca juga Al-Baqarah 214 nanti di rumah Pak. Di Alimran 142 Allah menyatakan Am hasibtum jannah Adakah kalian mengira bahwa kalian bisa masuk surga? Ini bentuknya seperti bertanya Padahal mustahil Allah bertanya pada kita manusia Ini lebih kepada pernyataan Jangan pernah kalian mengira bahwa kalian bisa masuk surga Kata Allah Walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa sabirin sampai Allah mengetahui siapa di antara kalian yang benar-benar berjihad. Surga hanya milik para mujahid. Yang bukan mujahid jangan mimpi bisa masuk surga. Cek saha. Cek Allah ini Pak, saya enggak merubah apapun terjemahannya nih. Nah, sekarang saya tanya ibu-ibu. Ibu-ibu mujahid tidak? Mujahid di mana horeng, Bu? Ibu, Ibu mah tidak ada seorang pun yang mujahid, Ibu mah mujahidah. Mujahid malah laki, Ibu. Insya Allah Ibu mah mujahidah. Siapa mujahid itu? Apa itu jihad? Jihad itu adalah upaya yang sungguh-sungguh memanfaatkan semua potensi yang Allah berikan untuk bisa mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan syariat Allah. Itulah jihad. Begitu terdengar azan, dia bersungguh-sungguh berjihad untuk salat. Dia hadapi semua rintangan. Kepentingan duniawi dia singkirkan. Dia harus salat. Oh, itu harus dengan jihad, Pak. Jihad bukan hanya perang, jihad itu seluruh kehidupan kita, Pak. Dalam sholat pun dia akan berjihad supaya benar-benar sholatnya itu mencapai tingkat keseluruhan yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai istri dia berjihad untuk bisa melayani suaminya di jalan Allah. Sebagai ibu dia berjihad untuk mendidik anaknya agar semua menjadi anak-anak yang soleh terjaga fitrah iman dan Islam mereka. Sebagai suami dia berjihad mencari nafkah sehingga tidak ada speser pun harta haram masuk ke dalam perut istri dan anak-anaknya. Semua harus dengan jihad. Hanya para mujahid yang betul-betul ingin hidup di jalan Allah. Mereka lah kata Allah yang berhak memasuki surgaku. Pantas kalau di ujungnya Allah menyatakan. Wa ya Sampai Allah mengetahui siapa di antara kalian yang benar-benar bersabar. Kenapa? Tidak mungkin jihad seperti itu tanpa pengorbanan. Pak pasti akan banyak rintangan yang akan dihadapi oleh para mujahid di jalan Allah seperti itu. Hanya mereka yang mau sabar dan siap menghadapi bermacam rintangan yang nanti bisa dibaca di 214 Al-Baqarah, itulah orang-orang yang berhak meraih surgaku, kata Allah. Mari hadirin, kita berjihad terus. Termasuk di bulan Ramadan ini kita berjihad mengendalikan hawa nafsu kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sedikit yang berhak meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.